Pasca erupsi besar pada minggu kemarin, aktivitas Gunung Api Sinabung kembali normal. Aktivitas vulkanik Gunung Api Sinabung terus menurun, namun potensi erupsi masih sangat tinggi. Petugas Pos Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi masih terus memonitor perkembangan aktivitas Gunung Api Sinabung selama 24 jam. Meski sempat mengalami erupsi yang cukup besar, status Gunung Api Sinabung masih berada di siaga level 3. Oh, jadi ini perlu diinikan kembali ya, ditekankan kembali bahwa status itu kaitannya bukan dengan aktivitas saja, tapi ancaman. Jadi betul statusnya turun, tapi ancamannya berkurang. Makanya, selama ancamannya hanya dalam radius 5 km untuk radius selatan Tenggara Timur, ya untuk siaga udah pas. Warga juga tetap dihimbau agar tidak memasuki zona merah yang telah direkomendasi Pos PVMBG Sinabung. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.